Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Sri Suprapti Oplan Stokis N1545 dari Malang. Sahabat-sahabatku semuanya, di sini semuanya sehat ya. Dan di sini semuanya sahabat-sahabatku penuh kebahagiaan dan penuh kenikmatan ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk bersyukur ya sahabat-sahabatku semuanya. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya semuanya, agar Anda semuanya tidak ketinggalan info-info selanjutnya dari kami. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabatku semuanya yang telah subscribe dan share video kali ini dan video-video kami sebelumnya dan sesudahnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan yang lebih baik kepada Anda semuanya. Semoga Allah memberikan nikmat yang berlimpah dan memberikan kesehatan kepada Anda semuanya. Sahabat-sahabatku semuanya, dalam video kali ini saya akan mereview tentang produk Cosvi. Ya. Apa sih Cosvi itu? Ya, simak ya. Apa sih Cosvi itu? Ya, botolnya warnanya kuning keemasan, bagus sekali ya. Ya, Cosvi ini adalah produk dari PT Natural Nusantara khusus untuk wanita ya. Yuk kita simak bareng-bareng apa sih. Nah, Cosvi ini isinya 50 ml ya, teman-teman, isinya 50 ml. Ya, apa sih Cosvi itu? Cosvi adalah perawatan khusus daerah kewanitaan. Yuk, ini kita baca ya. Kita bacakan di sini, ini yang sudah ada di brosurnya. Perawatan khusus daerah kewanitaan yang diformulasikan dengan lactic acid serta ekstrak manjagani dan lidah buaya, menjaga kestabilan pH sehingga terhindar dari rasa gatal dan bau tak sedap di area kewanitaan. Jadi buat sahabatku, ibu-ibu, bunda, sista, kakak-kakak yang mengalami keluhan gatal di area kewanitaan, yang mempunyai keluhan bau tak sedap di area kewanitaan, ini bisa jadi solusi untuk Anda semua ya. Dilengkapi dengan ekstrak bunga sakura untuk mencerahkan area kewanitaan ya. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakai, oleskan pada bagian luar daerah kewanitaan, pada kulit yang bersih dan kering, tidak usah dibilas ya. Perhatian, juga tidak untuk wanita hamil, hanya untuk pemakaian luar saja ya. Ya, ini produksi oleh www.lakoko.co.id ya. Ini ya, diproduksi oleh PT Avo Innovation Technology Citra Graha Townhouse nomor 14 Jalan Raja Wali Ngaglik Sleman ya, di Yogyakarta, Indonesia. Didistribusikan khusus oleh PT Natural Nusantara ya. Jalan Ring Road Barat nomor 72 Gamping Sleman di Jogja, DI Yogyakarta, Indonesia ya. Kode produksi 81492 NA 1818160016 ya. Jadi ini khusus didistribusikan oleh PT Natural Nusantara, PT NASA ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang mau produk ini, bisa juga menghubungi nomor WA di bawah ini ya. Bisa juga bergabung menjadi agen bersama kami. Bisa langsung chat nomor WA di sini ya. Lalu bagaimana cara pakainya? Yuk kita lihat sama-sama yuk cara pakainya ya. Cukup keluarkan, nah ini saya sudah punya yang saya pakai ya. Nah ini Cosvi Natural Women Hygiene Treatment Essence ya, 50 ml. Ya, ini kemasannya sangat bagus banget ya. Karena produk berkualitas itu pasti kemasannya sangat bagus dan menarik, eksklusif ya, ya kan? Kita keluarkan 2 sampai 3 pump. Nah, ini sudah ada ya.
sudah ada. Lalu kita oleskan, kita ratakan di, kita oleskan, kita ratakan, kita oleskan di bagian daerah kewanitaan. Misalkan ini ya, kita oleskan aja. Ini hanya untuk pemakaian luar ya, kakak-kakak, bunda. Untuk pemakaian luar dan tidak diperbolehkan untuk wanita hamil ya. Hanya untuk pemakaian luar, tidak diperbolehkan untuk wanita hamil ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, bunda-bunda, kakak-kakak, sista yang punya keluhan seperti di atas tadi, bisa juga ini solusinya. Kami ada solusinya. Jadi jangan pernah ragu. Ini juga bisa untuk mengencangkan area kewanitaan. Jadi bisa juga untuk menambah keharmonisan rumah tangga Anda. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau bapaknya yang kemarin sudah pakai Mr. Big, ya istrinya bisa pakai ini juga. Ini bisa dipakai mulai remaja sampai ibu-ibu juga ya. Kalau ini mulai remaja bisa, karena ini sifatnya perawatan ya. Jadi paham ya sahabat-sahabatku semuanya tentang review produk Cosvi ini, sudah paham kan? Kalau ada ditanyakan bisa komen di channel ini juga ya, bisa juga nanti di WA ya sahabat-sahabatku semuanya, atau mau produk ini bisa langsung ke WA ya sahabat-sahabatku semuanya ya. Dari awal hingga akhir, jika ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jumpa lagi dalam video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda semuanya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami ya. Dari awal hingga akhir, jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.